Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau share aja nih buat teman-teman bahwasanya untuk di Poco X6 Pro dan juga di Xiaomi 13T ya. Ini untuk super wallpaper ternyata sudah ada perbaikan, guys. Atau sudah di-fix nih sama Xiaomi-nya ya. Dan ternyata ini ada update di Get Apps ya untuk memperbaiki masalah yang sebelumnya kita sudah bahas nih untuk super wallpaper itu stuck, malah bikin error guys ya di Poco X6 Pro saya, malah bikin panas banget itu si HP-nya ya karena masalah si super wallpaper ini. Nah, di sini ada notifikasi guys. Nah, ini ada super wallpaper yang Mars dan juga ada yang apa nih, geometri ya. Nah, ini kita langsung saja di-update-kan. Nah, di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam sini, guys. Nah, kemudian kita ke sini, ke Super Wallpaper ya. Nah, ini kita lihat dulu di planet merah. Sekarang apakah dia animasinya sudah jalan? Nah, guys ya, ini sudah jalan animasinya dan keren, guys ya. Kemudian kita coba lihat di Earth atau di bumi. Nah, animasinya sekarang sudah jalan, sudah bagus, guys ya. Nah, kemudian kita coba lihat di Saturnus guys. Nah, animasinya sekarang sudah bagus dan mantap ya. Oke, bisa teman-teman. Geometri kita lihat. Nah, bisa juga ya. Gitu. Jadi ini hanya sekedar informasi aja buat teman-teman nih ya. Ini puncak salju juga sekarang sudah bisa tuh. Kan sebelumnya error ya, animasi ini tuh nggak bisa. Nah, jadi ternyata guys, dia itu adanya tuh di sini nih. Misal contoh ini hilang ya, ini update-nya hilang. Nah, teman-teman di sini langsung saja menuju ke aplikasi Get Apps ya. Nah, ke Get Apps seperti ini. Bang, di mana carinya? Kalau cari di sini tuh kadang nggak ketemu. Jadi teman-teman nanti langsung ke profil, guys. Nah, ke sini ya. Langsung ke profil ke sini. Nah, ini. Nah, karena ini internetnya kita mati, guys. Jadi dia nggak ada nih. Nah, jadi wajib kita aktifkan internetnya. Kita gunakan WiFi aja ya. Nah, sembari nunggu kita coba lihat di Xiaomi 13T ya. Nah, di Xiaomi 13T sih sebenarnya sebelumnya juga ada masalah, ada error. Dan kita coba lihat sekarang guys di sini di Xiaomi 13T untuk wallpaper supernya. Nah, di sini dia malah minta diperbaharui guys ya. Karena sebelumnya error di sini ya. Kita coba perbaharui dulu nih. Kita langsung lewat sininya apakah dia nanti bisa atau tidak ya. Oke. Kita coba lihat nih. Sebenarnya sih dia ini di update-nya via ini guys, via apa namanya, Get Apps ya. Nah, di sini juga di Get Apps juga dia ada kedeteksi guys untuk wallpaper supernya. Tuh lihat, semuanya ada di sini ya untuk Xiaomi 13T ini. Nah, Xiaomi 13T di sini ada, kita langsung saja perbaharui di sini ya. Nah, ini semuanya kita perbaharui dan nanti langsung kita coba lihat gimana performanya setelah diupdate seperti ini di Get Apps, apakah stabil, lancar guys ya, nggak ada masalah, nggak ada error, nggak ada freeze gitu ya ketika kita gunakan super wallpapernya. Oke, sekarang kita coba lihat teman-teman. Nah, ini sedang proses dan ini kebetulan sudah terinstal semuanya. Kita coba lihat dulu ya, nanti kita coba lihat yang ada di Xiaomi 13T. Kita coba lihat dulu yang ada di Poco X6 Pro. Ini kita keluarin dulu guys ya, banyak notifikasi di sini. Oke, dan langsung aja kita coba ke sini aja. Kita keluar dulu. Nah, kita langsung aja ke sini. Kita lihat ke wallpaper, wallpaper super. Nah, ini dia guys. Kita akan coba satu-satu ya. Kita akan coba dulu yang moon ya. Nah, ini kita langsung aja pilih tampilan. Saya suka yang ini tampilannya, langsung aja kita coba terapkan. Sebenarnya sih yang bulan ini sebelumnya juga nggak ada masalah ya. Kalau yang bulan dia aman guys. Nah, ini dia. Oke, kita lihat untuk ininya juga tuh teman-teman ya. Nah, aman ya teman-teman ya. Ini untuk bulan ya. Kita coba lihat yang lainnya. Oke, kita coba yang puncak salju. Nah, puncak salju juga bagus sekarang cuy. Soalnya kita coba terapkan. Nah, di sini nggak ada masalah, nggak ada error. Tuh ya, bagus juga nih yang puncak salju guys, yang ini ya. Oh, mantap ya, aman. Kita coba lihat lagi yang lainnya ya. Ini wallpaper super sudah di pick sekarang nih, aman guys. Jadi caranya di update via Get Apps aja ya.
Nah, ini juga sekarang udah aman ya. Yang error tuh sebenarnya ini nih. Nah, sebelumnya tuh yang nggak bisa. Nah, ini bagus cuy, Saturnus saya suka nih. Kita lihat. Kita keluar dulu. Nah, ini dia guys, karena malam hari jadi tampilannya seperti tap 2 kali bisa nggak? Oke. Tap 2 kali nggak bisa, guys. Oke, tap 2 kali nggak bisa nih. Oh, bisa. Tadi belum siap kayaknya. Nah, ini bisa ya. Tap 2 kali bisa. Mantap ya. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Earth ya, atau bumi. Ini banyak banget pilihannya nih kalau tampilannya, guys. Ini, guys. Ini ya. Ini dan ini. Kalau ini keren nih. Awannya ini gerak deh guys. Kita coba terapkan ya. Nah, kita gunakan yang itu. Ini pakai yang Earth. Oke, tuh lihat. Mantap ya. Kita coba lihat teman-teman. Ini karena posisinya di malam hari. Tap 2 kali. Ini dia. Satu kali lagi. Nah, ini guys. Ya, kita coba masuk. Oke, ini dia. Sip. Ya, aman semuanya, aman guys di sini. Bisa semuanya ya. Setelah diupdate di Poco X6 Pro, dan tepatnya di sini saya menggunakan HyperOS 1.0.10.0 guys. Kita coba yang Mars ya. Nah, ini pilih tampilan juga bisa ya, kita coba terapkan. Nah, ini posisinya malam hari otomatis dia ya. Nah, ini. Nah, guys, ya ini malam hari posisinya. Kita coba. Nah, ini dia guys. Sip ya. Jadi di Poco X6 Pro semuanya aman untuk super wallpapernya setelah diupdate. Kita coba lihat teman-teman di Xiaomi 13 T ya. Ini malah minta install. Kita install aja. Kita coba dulu di sini yang geometri ya. Di Xiaomi 13 T geometri aman pastinya, kalau udah bisa seperti ini berarti udah bisa, guys. Kita coba puncak salju. Nah, puncak salju juga aman ya. Kita coba lihat di planet Saturnus ya. Tuh, teman-teman. Ih, malah lebih smooth di sini kalau menurut saya dibanding Poco X6 Pro. Kenapa ya? Nah, ini dia teman-teman ya. Tuh. 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 Mantap. Kemudian di sini, planet merah atau Mars. Oke. Aman ya. Jadi sekarang sudah aman nih. Di kedua HP ini nih ya. Xiaomi 13 T dan juga di Poco X6 Pro ya. Cuman sayangnya di sini di Poco X6 dia itu nggak support super wallpaper. Nggak tahu kenapa saya juga guys ya. Sekelas Poco X6 itu nggak ada. Sekelas Poco F3 itu ada super wallpaper ya. Ini sayang banget sih ya. Semoga aja di update selanjutnya nanti di Poco X6 itu diadakan super wallpaper. Tapi diakalin juga. Misalkan teman-teman ingin pakai super wallpaper, bisa sih diakalin ya, pakai trik ya. Saya juga sudah buat tuh tutorialnya guys ya. Di Poco F6 ingin pakai super wallpaper itu bisa ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman, ini sekedar informasi aja buat teman-teman, dan semoga bisa dicoba, diaplikasikan, dan berhasil juga di punyanya atau di unit teman-teman ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.